Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi bersama channel YouTube saya. Sahabat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Sahabat, di video kali ini saya mau ngevlog suasana pedesaan ya. Pengen tahu ini ada jalan setapak ya. Ini saya sedang berada di area perjalanan jalan setapak. Tapi ini kalau musim kemarau bisa masuk motor ya sahabat. Ini sangat indah sekali, sangat asri di bawah sahabat. Nah di sana, pokoknya mantap lah. Pokoknya itu apa, kayunya udah ditebang kayaknya. Jadi pemandangan sangat asri sekali ya. Tuh. Kondisinya sepi jempling, lamun bahasa Sunda mah dulur, ayam tentram adem ayam. Oke sahabat, kita lanjut. Kali ini saya pengen tahu daerah ini, saya mau kunjung ke rumah pemukiman warga ya. Ini tempatnya sangat terpencil teman. Ini namanya Pasir Gomong, Desa Bojong, Kecamatan Kalibuner ya. Tetapi di sini lokasinya sahabat, Desa Bojong tuh sangat agak jauh dari sini ya. Saya juga orang Bojong ya. Ini saya pikir ini bukan Desa Bojong. Saya pikir ini Desa Balai Kembang, padahal bukan, masih Desa Bojong ya. Ini ada jalan ke sini ya sahabat tuh. Pak, jalan kemana itu? Jalan ke kebun apa ya? Ini saya mau ke sini karena di bawah ada pemukiman warga ya. Di sini kampungnya masih asri. Oke, kita menyusuri jalan sahabat. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semua di hari ini dilancarkan dengan segala aktivitasnya, dimudahkan rezekinya, dan tidak kekurangan sedikit apapun, dan selalu menyertai kalian semua. Karena sangat asri sekali, indah sejuk, pokoknya mantap dah. Oke, kita turun sahabat, teraup. Nah, di sini sejuk karena di sini ada pohon bangku. Wah. Tuh, sahabat. Nah. Oke sahabat, ini sebentar lagi sampai nih ke lokasinya. Mudah-mudahan warganya pada ada ya. Nah, sahabat, ada rumah di sini. Kang Rao. Nih. Ku nanang aja dia. Ikan kamari teu uy. Oh, nuju nana tuh eta? Iya teh nuju moekeun kacang. Oh, kumaha damang atuh? Alhamdulillah. Akang mana? Akang teh kukurilingan bi teh teh nan cete kaluman. Ah cete bade ieu ngevlog ka dieu suasana di dieu cete da. Kamari tos di dieu kitu. Jadi hoyong terang itu suasana di anu sabenerna gitu, hayang keliling-keliling ka rumah di dieu gitu. Baru terus sengaja ya ketemu deui. Terus sengaja. Kumaha tuh sehat neng? Alhamdulillah sehat. Bade cek mending. Ari neng teh teh nya teh kamari. Ada salik di dieu. Di dieu tah bumi saya. Umi. Oh, diitnya mau panas, Neng. Mending di dianya. Nah, jadi kamar itu tuh uwi. Malah kaburitan jadi we ngawungi di dia. Ah, tadi di mana? Sengaja kah dia apa kumaha? Apan hayang terang jalan tidinya kah dia tah? Oh. Nu anu jalan ieu teh tah, tah tidinya teh geuning neng tah. Jadi hoyong terang, jadi aya jalan setapaknya. Oh, jadi Kang Raup teh kitu ah cete kepikiran, jadi hayang ngeplong ke dia gitu.
Itu sengaja ketemu kemarin mah disengajanya. Iya, disengaja. Disengaja sekarang. Ari ya Bumi sana? Bumi, itu Bumi Umi. Heeh. Heeh. Itu nya. Tos lamun di cares kana tos teu layak di hunilah kitunya. Tapi da kumaha geuning aya nini-nini Tapi da ieu keneh cenah lamun di eta mah. Mun masih keneh kokoh da kayu. Heeh. Mah ieu we payun-payunna hukum. Bilih bade ngopi, bade ngopi mah. Hoyong sih. Bade. Bade. Nya mah. Asa de. Dulur. Neng ini yang cantik nih ngajakin ngopi. Kang Rauk tidak sengaja ngeplong suasana desa kok bisa ketemu sama si Bohai lagi dulur. Masya Allah, pucuk cinta ulang tiba nih kalau begini mah. Seneng enggak ketemu Kang Rauk? Seneng, apalagi enggak sengaja kira iya. Mau kemana. Tapi enggak keganggu kan Ayah? Enggak. Malahan Neng keganggu enggak? Enggak. Oh, enggak. Itu lagi ngebenerin apa itu? Kacang. Kacang ya, kacang naon itu? Kacang panjang. Bukan kacangku. Bukan. Bukan. Kuma kabar? Mau lihat suasana kesana lagi enggak? Biarlah di sini aja. Di sini dulu. Neng, mau dibikinin kopi Kang Raup ya? Boleh. Boleh saya. Ya. Ya mau. Kang Raup tunggu di sini ya. Boleh. Siap. Okay. Aduh, di kopian dulur. Aduh, tengah kopi. Mohon. Duh, Neng, ngara repotkeun am. Aduh, saudaraku ini di apa ngopi bareng sama Neng Aini gadis montok. Tuh, Neng. Hai guys, aku alihin dulu channelnya. Jadi Kang Raup tuh ketemu aku tuh nggak sengaja di sini. Oh gitu. Nggak sengaja ketemu aku di sini. Tong deketin sih jauh, jauh pun itu. Nah. Dan sekarang Kang Raup lagi ngerokok dulu. Sekarang mah udah kayak nggak asa-asa gitunya Ayah. Soalnya udah sering ketemu sama Kang Raup juga. Kaki tuh kan tak masa gitu banteng kan sama Inggris mau ngopi dulu guys, ngopi dulu. Alhamdulillah diminum ya. Padahal tadi itu diracunin ah. Racunin cinta. Apa lah kalau cinta mah. Sudah ada punya belum? Udah. Udah. Siapa? Gak tahu. Kang Raup. Sahabat Raup lihat semakin cantik aja. Berapa hari gak ketemu? Dua hari. Dua hari ya? Padahal baru kemarin ya ketemu. Iya. Dua hari yang lalu. Sekarang ternyata gak sengaja ketemu. Oke sahabat Raup, di video kali ini saya tak sengaja jumpa sama Neng Aini gadis montok ya. Berapa hari gak ketemu Neng? Dua hari. Dua hari, semakin cantik aja ya. Kenapa ya? Malah tinggal di sini Neng jadi bule ya. Semakin bule. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita video ini kita akhiri aja. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di support channelnya. Bantu Kang Raup Vlog Channel ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Kang Raup Vlog Channel. Oke, terima kasih. Dadah. Oke sahabat, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.